Huh, dah ada lagi satu skill pembunuhan lagi lah weh. Dekat-dekat sini pula tu. Cuba kau tengok ni jap. Seram tu. Ha? Ya. Tengok weh. Alah, kau relax je lah. Macam lah dia nak bunuh orang random kot. Mesti dia ada target orang dulu, barulah bunuh. Tak juga weh, kita tak tahu lagi. Kau jangan nak main cakap je. Ha, itulah, lain kali dia target kau kan, baru kau tahu. Siulah kau, tamang! Eh, aku nak pergi. Ada kot, cuba kau cek dah. Lai, RM2, RM2. Apa, dah macam black market lah aku tengok Maggi kau simpan ni weh. Kau nak ada rumah ke apa ni? Oh tak kau, aku malang nak asyik beli je. Belilah terus banyak-banyak. Kan senang. Okay lah, aku nak Maggi Tom Yum 2 tau. Haa, RM2 tau. Eh, kenapa kau pula minta duit? Dia yang beli Maggi banyak-banyak ni lah. Gimana? Ha? Siapa? RM2 eh? Sekejap eh. RM2. Haa, thank you. Terima kasih menggunakan perkhidmatan Adib Persediaan Berhad. Haa, otak kau. Siapa tu? Lama. Cuba kau tengok jap. Tu mesti adalah budak-budak main ketuk pintu tu. Macam haram lah diorang ni. Biarlah diorang, asalkan diorang bahagia. Weh, update baru lah weh. Ha? Mana? Tengok siap. Sekejap. Blah. Ha, ni lah. Sekejap eh. Pembunuh tersebut disyaki adalah daripada pelajar Multimedia College. Eh, apa ni? Tak mungkin lah. Itulah, website ni makin lama makin marut lah. Jangan percaya lah. Tapi best baca, lagi aku suka je mana. Dah lah tu Adib, dengan fantasi kau tu. Weh guys, jom aku keluar. Aku lapar dulu. Gila kau, dah pukul 1 pagi dah lah. Mana boleh keluar? Boleh je, aku keluar dengan Adib hari tu. Tapi ni kau pergi bang, abang kan? Korang dah selalu buat lah. Jomlah happy, aku lapar juga. Korang bukan je lepas makan Maggi je. Takkan lapar hari ikut. Tak boleh tu. Aku lapar tu. Maggi je tak lut lah. Takpelah, korang keluar. Aku nak siap ada assignment lah. Lepas aku nak tidur, ngantuk je. Takpe lah Adik, jom lah. Buka Facebook sekejap. Eh, ada artikel baru. Pada jam pukul 3 akan berlaku pembunuhan beramai-ramai di Multimedia College. Kepada sesiapa yang membaca ini, anda telah diberi amaran. Lari selagi ada masa. Eh, dia ni biar betul. Prank ke apa ni Sial? Dah gila kot. Pukul 3 sudah berlalu. Pembunuhan beramai-ramai bermula sekarang. Ha, mana pembunuh tu? Mari aku sikit kepala dia kalau dia datang. Nak kencing pula.
aku kena kunci pintu dia tadi. Ish, aku dah betul-betul ngantuk lah ni. Pandang belakang kau. Kes pembunuhan beramai-ramai yang telah berlaku di hostel Multimedia College yang menyebabkan 30 orang dibunuh kejam pagi tadi. Namun, ada seorang yang terselamat di dalam pembunuhan beramai-ramai tersebut. Polis masih menyelidiki siasat mangsa tersebut tetapi mangsa disyaki menghidap histeria. Nama mangsa tersebut adalah Abdul Adib bin Yusuf Tayyab.